Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ramuan ngasuh, ramuan ngasuh, ramuan anjing, nah, sudah selesai. Cairan-cairan ini nyong ramu dari hewan-hewan liar yang ada di hutan. Sudah selesai, sudah beres. Waduh, bos. Apa son? Udah pindah profesi, bos. Dari prajurit tuyul jadi tukang limun. Kamu dasar tuyul leden kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong dong, son. Ajarnya berapa? Lihat dulu nih, lihat. Hah? Apa nih? Lihat dulu. Harimau. Ya. Anjing. Kucing. Ngasu. Burung pukutut. Gajah. Monyet. Bos, bos. Ini sih nama-nama binatang semua, bos. Kamu kepriben kamu, son? Gak usah banyak ngomong, son. Kamu coba disit, simpan sini. Alias semuanya. Ya, Samson lagi deh. Udah nurut. Yang buat bahan percobaan. Samson anak buah. Mesti nurut. Iya deh, bos. Apa kata si bos deh? Bagus, son. Berarti kamu sudah sadar, son. Nih, son. Minum, son. Si Samson sudah kayak monyet. Aduh kasihan deh Son. Aduh Son kasihan banget Son. Baru Son kayak monyet. Nari mbak. Kok cuma itu gelasnya dong sekalian tuh. Oh iya mbak ya. Lari aku dong. Nah kebetulan si Bukil pasti bakal sarapan nih. Samson masukin cairan burung. Begitu dimasukin kan diminum tuh masih ucil. Jinak. Gampang nangkepnya. ini mah cairan anjing. Ntar si ucil galak. Kayak anjing gila. Ganti ya. Sama cairan burung. Supaya jinak. Beres. Sekarang tinggal tunggu reaksinya. Tinggal tuang airnya. Wah. Wah. Botol apa ya? Warnanya merah abang. Pasti air sirup nih. Wah, yang ini buat untuk maja loh. Oh, kumpetin ya. Tuyul ledan. Si Samson lama banget sih. Aduh, kepripen si Samson sih. Loh! Si kentang mau kemari. Kalau begini, bisa gagal maning nih. Nyong mau ngerjain si kentang biar kabur. Nyong mau minum ramuan macan. Pam! Apa yang di situ? Bener-bener hutang dicakar. Lu keserupan lu ya. Cakar terus bos, di gajah laut. Lah kok si kentang kalah? Jelas kalah, bos Samson minum ramuan harimau liar. Harimau liar? Kentang kabur. Kabur lu ya, rasain lu. Bos, temen bos. Kabur beres. Silakan disarap, Mbak. Ya, disarap. Anu, silakan sarapan, Mbak. Tunggu, panggilin Ucil dong, tolong. Iya, Mbak, ya. San, kamu berangkat kuliah jam berapa? Kalau siangan anterin Mbak ke supermarket dong. Duh, Mbak, kembali saja deh. Sandra habis sarapan ini mau langsung berangkat, Mbak. San, kamu ngapain udah kayak anak burung aja kayak gitu?
Iya nih Sandra, orang udah gede juga. Berkutut-tutut. Berkutut-tutut. Apaan sih kamu Lisa pakai ikut-ikutan segala? Berkutut-tutut. Lisa. Ngejar-ngejar kita. Kamu naik burung, gue nampir. Bos, jangan bos, kita tangkap bos. Dari hewan-hewan liar, bukan hewan siluman. Jadi gimana, bos? Bagaimana keberiben kamu sih? Hah? Kalau minumnya begini, bisa lama dong, Son. Keberiben kamu sih? Nah, ini ujinya pasti tidak ada di sini, Son. Ayo kita cabut, Son. Kejar maling. Mbak kecil, kok lari-lari? Aduh, Brad. Mbak-mbak di rumah semuanya tuh pada niruin suara burung. Burung? Tadi si Pampa macan, jangan-jangan. Itu memang ramuan dari Nyong Sil. Hah? Kamu orang minum itu ya, ramuan burung ya. Pantesan tidak kayak burung. Nah, sekarang Nyong mau nangkep kamu Sil. Nyong mau minum ramuan apa Son? Banteng mengamuk. Banteng mengamuk. Pasti Pampang akan nyerang kamu ke air banteng Sil. Aduh, benar Fred. Mbak kayak burung semua. Anu, Mas siapa, Mas? Saya Edi, teman kuliahnya Sandra. Tadi waktu di kampus, dia nggak ada. Anu, Mbak Sandranya lagi jadi burung perkutut, Mas. Ah, ngaco, kamu mana ada manusia bisa jadi burung? Nggak percaya. Sebentar ya, untung panggilin burungnya dulu ya. Mbak Sandranya dulu ya. Mas, dia akan masuk, duduk dulu, Mas. Ya, Mas. Untung, untung. Kamu mau bohongin saya ya? Oh, anu di sini ya. Keren lep. Mbak Chandra, Mbak Chandra ada tamunya di depan Mbak. Mbak, untung tarik aja tangannya. Mbak Melayu dan Mbak Chandra ada tamunya di depan Mbak. Mbak, kena tangannya ke depan Mbak. Mbak, ke depan Mbak. Ini burung Mas Edi nih Mas, sama Mbak Sandranya nih Mas. San, ini bener tuh? Loh bener Mas, mau untung bohong. Ini burung yang banyak Mas, baru muncul Mas. Sejak kapan mereka seperti ini tuh? Tadi pagi Mas, entar juga bingung Mas. Oh, yaudah kalau gitu aku panggilkan dokter dulu. Kamu jaga mereka, jangan sampai di keluar rumah ya. Ingat, bisa berapa nanti. Iya Mas, iya. Aduh, capek juga aja. Kejar-kejar. Iya nih, Fred. Ini sebentar ya, Fred. Ada kain merah jemuran. Uci punya ide, Fred. Uci mau buat Samson sama Pampam itu kayak banteng di Spanyol. Banteng di Spanyol? Iya, Uci jadi matadornya. Uci Salvador. Ah!
Aduh. Eh, gimana tuh? Mbak-mbak yang di rumah pada kesurupan. Jadi kayak niruin burung. Mana penawarnya? Sorry, Cil, tidak ada, Cil. Itu soalnya tergantung banyak dan tidaknya cairan itu. Aduh, berhenti. Aduh. Bos, sakit ya, Bos? Kau goblok banget sih. Kok kamu diem aja? Dikejar dong. Mentang-mentang mantan pacarnya pakai beribet sih. Kamu sih beribet itu orang anjung orang terima. Kok Mbak jadi pegel-pegel gini sih? Anu, Mbak Yul bisa ngomong? Hah? Iya, yeah, jelas bisa ngomong lah. Aduh, untung kamu ambil minum, Gi. Capek banget nih. Iya, Mbak. Duh, alhamdulillah. Eh, malah bengong lagi, cepetan ambil minum. Iya, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ini, Pak. Pak. Ini, Pak. Cewek-cewek yang kayak burungnya. Wah, wah. Cantik-cantik kok pada menunjukkan burung. Burung? Loh, kok nggak pada berkicau? Kamu bilang mereka ini tadi berkicau perkutut-perkutut. Mungkin mereka ini kecapean, Pak. Jangan sembarangan kamu, siapa yang berkicau? Enak aja kamu. Tahu, jangan sembarangan ya bilang kita kayak burung perkutut. Eh, Di, lain kali kamu jangan bohongin saya. Saya di rumah masih banyak pasien tahu. Permisi. Suruh jalan duluan sama si bos. Biar ketemu si Kentang juga, Samson kagak takut. Soalnya apa? Udah dikasih ramuan gajah ngamuk. Hei, sama si bos. Eh, si Kentang tuh. Eh, Son. Mana bos lo yang kesurupan itu, Son? Kurang ajar lo, ngatain bos Samson kesurupan. Gua seruduk lo. Seruduk? Emangnya lo gajah? Hah? Minum apaan tuh si Samson? Waduh. Samson malah jadi bebek. Loh, kepripin kamu, Son? Kamu sih main ambil aja. Hah? Main jukut baik nih, Son. Nyong kasih nih. Ramuan kucing liar. Nah, kalau ini ramuan kucing lumayan nih. Ada galak-galaknya dikit. Iya, Son. Nih, Nyong, Son, nih. Ramuan anjing herden, Son. Nih, Nyong minum. Langsung bisa kena semaning, Son. Iya. Ngapain sih main coba ke peringkat? Kaget, Bos. Loh, Bos. Mungkin
dia nih minum ramuan yang hilang itu, bos. Jadi kalau setengah binatang bisa ngeliat kita, bos. Wah, bos, jangan-jangan si Ucil udah kabur nih, bos. Mana si Ucil ya, bos? Maring di sana, Miki usirin ke sana, son. Wah, aduh, son. Loh, son, son. Loh, kok saya ini tidak ada, son? Hah? Sama, bos. Samson sama Pampam. Kemarin kan Ramon nanya cepet. Ayo cepet ajak Suen. Ayo. Ya udah deh. Mau kalian mau, tuh ambil. Tuh. Dasar si Ucil bego. Bego. Belum tahu dia bos. Kalau ya. Ramon ini kayak apa? Ya, bos, kita minum. Terus kita serang mereka bos. Oh, oke, son. Kucing sama anjing kan musuhan. Biarin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.